Baru-baru ini, viral sebuah video yang memperlihatkan kemunculan ikan langkah bernama oar fish. Kemunculan ikan ini sering dikaitkan dengan tanda munculnya bencana alam hingga datangnya hari kiamat. Penampakan ikan berwarna perak ini kerap dianggap sebagai tanda bencana tsunami yang akan datang. Ikan oar fish sangat jarang terlihat di alam karena ia lebih menyukai perairan dengan kedalaman sekitar 650 kaki hingga 3.300 kaki. Spesies ikan ini adalah spesies ikan bertulang terpanjang dengan panjang mencapai 56 kaki atau sekitar 17 meter. Beratnya bisa mencapai 600 pon atau 270 kg. Meskipun oar fish memiliki mitos yang menyeramkan, mereka tidak berbahaya bagi manusia. Oar fish memakan plankton kecil dan memiliki lubang kecil pada sistem pencernaannya.